Baru-baru ini beredar sebuah video viral di media sosial. Video tersebut memperlihatkan detik-detik Masjid Al-Istiqomah di Jalan Kamal Raya Cengkareng Barat, Jakarta Barat dilempar bom molotov. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, 26 Desember kemarin, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Aksi pelemparan bom molotov tersebut terekam jelas oleh CCTV masjid. Pelaku pun dapat segera ditangkap oleh warga di dekat lokasi kejadian. Sebuah bom molotov dilempar pria parubaya berinisial D, 56 tahun, ke sebuah masjid Al-Istiqomah di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Aksi pria asal Jatimulya Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten tersebut cepat diketahui warga dan jamaah masjid. Dia sempat dihakimi massa sebelum diamankan di Sekretariat Masjid Al-Istiqomah. Namun saat diinterogasi jamaah, pelaku malah menjawab asal-asalan. Sementara Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Kompol Teungku Arsya Kadafi membenarkan informasi tersebut. Saat ini, pelaku sudah diamankan di kantor polisi. Dikutip dari tribunnews.com, menurut rekaman CCTV yang beredar di media sosial Instagram @jakarta.terkini, kejadian tersebut terjadi sekira pukul 19.39 waktu Indonesia Barat. Pada saat jemaah berdatangan untuk menunaikan sholat isya, tiba-tiba bom dilemparkan melewati bagian pagar masjid lalu masuk ke halaman masjid. Seorang jemaah masjid hampir menjadi korban sasaran bom molotov yang melesat dari luar masjid itu. Jemaah kemudian melihat terduga tersangka dan menginterogasi, namun pria tersebut tampak mengelak. Hal itu membuat keributan dan kerumunan terjadi sebelum datang anggota Polsek Cengkareng mengamankan pria tersebut. Hingga kini, belum diketahui motif tersangka dalam pelemparan bom molotov tersebut. Demikian Tribunnews update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!